Salam Indo Beta. Oke, teman-teman, kali ini saya berada di Karina Cafe and Resto. Tepatnya lokasinya di kompleks Metro Permata 1, Blok N 8, nomor 9 sampai 10. Ini berikut. Ini dari menu kafenya. Katalog Cafe Karinda ini lokasinya cukup luas. Cafe Karinda ini biasanya buka dari hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 10 malam ya, sama hari khusus hari Sabtu dan Minggu jam 10 sampai jam 11. Di cafe ini ada juga wifi-nya, jadi full wifi. Pokoknya nyaman banget deh, terutama bagi teman-teman yang mau kesini malam malam hari. Ya. Lokasinya enak, tenang, bisa juga mancing. Ya kita. Kemudian di sebelah sana juga ada semacam minimarket namanya Karinda Mart. Ya. Lokasinya malam-malam di sini. Asik, sejuk, udaranya juga sejuk. Namun saya belum pernah kesini siang hari ya. Kemungkinan cuaca di sini lumayan panas, jadi saya rekomend malam-malam aja deh kalau mau kesini. Sini juga ada es kelapa muda. Banyak kalau mau lihat beberapa menunya, banyak kayak nasi goreng, banyak juga makanan seafood. Jus, macam-macam jus tuh minuman. Harganya juga variasi, masih standar. Lokasinya kurang lebih seperti itu. Lokasinya terbilang lumayan besar ya untuk sebuah rumah makanan. Namun lokasinya saya bilang masih untuk space untuk yang makan bisa makan di sini masih sedikit gitu. Ada lagi Marinda kafenya untuk ruang tertutupnya atau indoornya sebelah sana gitu, yang ada tulisan Karinda. Nah, yang seperti ini tuh apa gedungnya. Oke, teman-teman, selain di situ juga di sebelah atau di belakang saung-saung yang berada di belakang saya itu ada semacam sebuah taman gitu. Taman cakep, bagus. Mungkin kalau pagi-pagi hari di sini terlihat nyaman ya. Oke, pemirsa Indo Beta, ini saya masih berada di Karinda Cafe. Ini di salah satu saung Karinda Cafe. Ini jus alpukat, mantep nih. Selain fungsi alpukat yang menyehatkan tubuh, juga bisa menyegarkan pikiran di lokasi yang nyaman seperti ini. Oke, teman-teman, pokoknya mau tahu lebih lanjut lagi tentang gimana dan bagaimana, kemana dan di mana perjalanan indobeta.com, saksikan terus dan pantengin terus Indobeta TV di YouTube channel atau di www.indobeta.com. Salam cuy.